Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rakyat Sano. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Max Lang melawan Schierstedt pada bulan Oktober 1856 di Halle, Jerman, yang dimulai dengan E4 dibalas E5, kuda C3, Winnagame, kuda C6, F4, Winnagambit, pion kali F4, kuda F3, G5, gajah C4, tekan pion lemah hitam. G4, ancam kuda, putih membiarkannya dengan rokade, bentuk Hampe Mozio Gambit. Dari Winnagame, korbankan kudanya, ancam pion, putih tidak balas dan kembali lakukan gambit dengan D4, bentuk Press Gambit. Nah, di sini hitam tidak melakukan jawaban yang biasa dengan D5, tapi membuat langkah di luar rumus rekomendasi pembukaan dengan pion kali G2, ancam benteng. Ketidakakuratan ini langsung dimanfaatkan putih dengan gajah kali F7, skak. Raja makan, putih teruskan dengan menteri H5, skak. Raja G7. Benteng kali F4, ancam skakmat benteng di F7. Hitam atasi dengan kuda H6, amankan petak F7. Gajah E3, jaga pion, dan beri keleluasaan benteng A1. D6, kuda E2, menteri E7. Raja kali G2, gajah E6. Masing-masing pemain keluarkan amunisinya untuk menyerang dan bertahan. Seterusnya putih benteng A ke F1, kuasai lajur F, hitam gajah F7, ancam menteri, dan putih beri kejutan untuk hitam dengan menteri makan kuda, skak. Raja makan, benteng G4, discover skak, dan batasi pelarian raja. Raja H5, ancam benteng. Putih kembali buat langkah wahnya dengan kuda G3. Skak, korbankan bentengnya. Sekarang putih sudah korbankan 4 perwira yang berarti sisa 3 lawan 6 perwira. Lalu benteng F5, sekali lagi untuk batasi pelarian raja. Hitam H6. Kontrol petak G5 dari kemungkinan benteng ke petak tersebut. H3, skak, raja H4. Lalu putih benteng H5, skak. Memaksa hitam makan benteng yang jadi korban kelima. Namun hasilnya berbuah manis dengan langkah Max Lang selanjutnya yaitu kuda F5, skakmat. Sebuah kombinasi yang luar biasa dari hitam. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.